Okay, yang saya kata malam itu kita dalam proses dah berlepas ke Phnom Penh pagi ini. InsyaAllah, mudah-mudahan berjalan dengan lancar. InsyaAllah, jumpa di sana. Kita telah pun sampai di Cambodia, di Phnom Penh. Sekarang ni kita berada di Genocide Museum. Genocide Museum ni diwujudkan bagi mengenangkan mereka-mereka yang berkorban menentang kezaliman kerajaan Pol Pot pada tahun 1977. Okay. Jadi kita dapat lihat penjara-penjara yang dibina daripada sekolah dan menunjukkan kezaliman dan kesusahan pada zaman Khmeruj ataupun zaman Pol Pot. Inilah ada bukti yang menunjukkan mereka dah dibendung oleh kezaliman dan kesusahan zaman Pol Pot. Alhamdulillah kita dah sampai, cuaca pun baik. Lepas ni kita akan bertolak ke Royal Palace dan Central Market, dan lepas tu kita akan terus pergi ke kampung Talak. InsyaAllah, mudah-mudahan perjalanan kami berjalan lancar. InsyaAllah, kita jumpa di sana. Sekarang kita berada di Royal Palace Cambodia, Raja Sihanouk. Sekarang ini adalah seni ukir istana Raja Sihanouk. Alhamdulillah sangat cantik dan cuaca pun cantik. Dan kita baru saja keluar daripada Museum Genocide. Okay, so lepas ni kita akan berangkat ke Central Market dan kemungkinan terus ke kampung. So jumpa di sana. Okay, alhamdulillah kita dah selesai makan tengah hari di sebuah restoran yang sangat unik, di mana dia memperkenalkan adat tradisi Melayu di Cambodia, Melayu Champa. Kalau kita tengok ukiran-ukiran dan hiasan-hiasan semuanya ada kaitan dengan Melayu, dan kita juga bersedia dan makan makanan masakan Melayu di tengah-tengah bandar Phnom Penh. Ini dia punya restoran khusus untuk orang Melayu, restoran Aisyah. Jadi lepas ni kita akan pergi ke Central Market. Jadi jom kita jumpa di sana.
Okay, Assalamualaikum. Kita dah sampai di Kampung Teralak, Distrik Phnom Penh. Di sini adalah salah satu klinik swasta di Kampung Teralak. Tengok dia punya setting ni sangat simple. Di sinilah registration dia dan di sinilah tempat berubat. Itulah doktor yang pakai t-shirt coklat tu adalah Dr. Zakaria. Dan setelah tu seorang saja. So, sangat simple, sangat mudah. Dan ini dapat tarikan daripada orang kampus sekalian. Simple dan mudah. Dan inilah setting untuk klinik swasta di Kampung Teralak, Phnom Penh. Okay, insyaAllah Dr. Zakaria akan join kita pada esok hari untuk join program sunatan. Dan kita jumpa esok. Okay, bye. Hai, Assalamualaikum. Kita berehat sebentar minum petang di Kampung Teralak tepi jalan sambil menikmati sate ataupun nama sakoan. Sakoan. Dan dimakan bersama dengan jeruk, petik dan roti. Ini sangat jarang di Malaysia lah. So, ini adalah sate ayam lah sebenarnya yang dipanggang. Jadi, mari kita rasa sedap ke tak sedap. Fresh, awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sekarang kita berada di salah satu kawasan pendalaman di Kampung Teralak. Kampung Teralak ni terdiri daripada majoriti kaum muslimin. Dan kita tengok, kita lihat inilah salah satu rumah di Kampung Teralak di mana berdindingkan rumbia beratapkan zinc. Dan inilah yang dihuni oleh satu keluarga yang mempunyai dua anak lelaki dan satu anak perempuan. Dan mereka hidup di sini dengan keadaan sangat daif. Jadi mereka memang susah nak dapat sumber kesihatan. Jadi begitulah tujuan kami di sini untuk membantu mereka yang kaum minoriti Muslim di sini untuk mendapatkan fasiliti kesihatan seperti berhatan. Jadi saya harap, pada orang di luar sana yang sudi menderma kami untuk membantu mereka, bantulah kami untuk membantu mereka. Okay? Jadi besok kita akan ada program berhatan, kita nak bantu mereka setakat mana kami mampu. Jadi jumpa besok. Hai, Assalamualaikum. Ini sekarang malam sebelum program sunatan. Kita dalam proses nak penyusunan pembahagian barang-barang. Kalau dilihat sini adalah barang-barang yang kita akan sumbangkan kepada anak-anak yang akan mengikuti program berhantar pada esok. Kita lihat kita ada susu, kita ada kismis, kita ada susu segar. Jadi, makanan berkhasiat yang kita bagi pada kanak-kanak di sini. Jadi, ini juga adalah peralatan untuk sunat. Dan semua yang dikumpul dalam Mama Sunat lah. Jadi doakan kami berjaya pada esok hari. InsyaAllah. Jumpa esok.
masjid dan sekolah kampung Teralak. So kita akan mulakan program kita sekarang. Jom, kita saya. Kita dah habis 44 patient, alhamdulillah, di satu kampung. Dan kita akan pergi ke untuk makan tengah hari dulu sebelum kita pergi ke kampung kedua. Allah, jom kita di sana. Sekarang ni kita berada di tempat kedua misi Selatan Amal kita di Cambodia. So kita sekarang berada di Madrasah An-Nikmah, di mana kita akan dikatakan ada 25 kanak-kanak yang akan disunatkan di sini. So jom sertai kami. Kami sedang buat preparation untuk Selatan kami. Okay, sekarang kita dah sampai kampung kedua untuk misi Selatan Amal Cambodia hari kedua. Di sini tempat kita akan melaksanakan. Kita ada 5 meja, satu meja untuk logistik. Dan ini dah TV yang sama daripada pagi tadi. Pakai baju yang sama selepas makan tengah hari tadi. Sekarang kita terus untuk aktif Selatan yang kedua. Dan dijangkakan kita akan ada 30 orang kanak-kanak pada hari ini. Pada kali inilah, insyaAllah. Jadi itu akan kami berjaya. Jadi insyaAllah jumpa lepas ni. Alhamdulillah, kita dah habis dua program suratan pada dua kampung yang berbeza di Cambodia pada satu hari. Satu kampung kita buat dalam 45 orang,
selama 3 jam. Dan kampung kedua kita buat 30 orang dalam masa 3 jam juga sebab kita buat slow-slow. Dan bukan setakat itu, kita dapat sambutan yang sangat menggalakkan daripada orang-orang Kambodia. Sehinggakan dia ada lagi nak tambah tapi kami dah cakap stop sebab masa tidak mengizinkan. Jadi bukan itu saja, ada partisipan yang baru yang dapat belajar macam mana nak buat sunat, macam mana nak berkhatan. Kita dapat ajar diorang one by one daripada tak tahu langsung sampai dapat boleh buat cutting. Sehinggakan orang Kambodia yang tak boleh cakap Melayu pun kita boleh ajar dia. Jadi sesiapa yang nak join participant sebagai kami punya suratan, datanglah. Inilah masanya kita nak practice hands-on untuk sunat. Jadi semoga berjumpa lagi di program akan datang. InsyaAllah jumpa lagi. Sekian. Don money, don money. Okey, sekarang jam menunjukkan pukul 7 malam di mana kami selamat sampai tiba di Kuala Lumpur International Airport. Dan alhamdulillah kami baru saja melaksanakan misi selatan awal dia dengan jayanya. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk sangat dimanjakan kepada semua pihak yang terlibat, dan kepada terutamanya para peserta yang sangat sporting, wakil daripada penduduk setempat di Kambodia iaitu Cikgu Song, dan tak dilupakan juga kepada tim My Medical Healthcare yang sama-sama menjayakan misi amal selatan. Jadi tak tahu di mana